Bapak driver kita, nih Bapak driver kita. Wisata Garut, Papandayan, Atapura, SPR oleh-oleh. Siap. Siap. Arif. Garut itu merupakan perpaduan dua jenis domba, antara domba jantan dengan antara domba kaspat dengan domba merino. Jadi domba kaspat itu yang dibawa oleh pedagang Arab atau saudara Arab, dan domba merino itu yang dibawa oleh kolonial Belanda. Jadi persilangan dua jenis domba, di mana domba Garut merupakan salah satu jenis kelas manufla, yaitu jenis hewan langka. Kalau di Amerika ada bison, ya. Kalau di Amerika ada bison, nah kalau di sini domba itu salah satu jenisnya. Nah, domba Garut ini mempunyai kelebihan. Ciri-ciri domba Garut yang paling bagus itu ada 6. Yang pertama, domba Garut memiliki ciri tanduk ngabendok. Tahu bu, tanduk itu ya, ngabendok gitu kan. Karena itu ciri yang pertama domba Garut itu tanduk ngabendok. Tanduknya itu melingkar, ibu, besar, melingkar, melingkar dan besar, melingkar dan juga mengarah ke belakang gitu, bu. Nah, itu tanduk ngabendok, ciri-ciri domba Garut yang pertama, tanduk ngabendok. Ya, yang kedua, ciri domba Garut yang kedua itu ngelitik celi, ibu. Tahu nggak mau ngelitik celi, bu? Betul, bu. Telinganya kecil, jadi domba Garut itu telinganya kecil, nyaris tidak kelihatan. Itu ibu, ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri domba Garut yang ketiga adalah ngabuntut badag. Tahu bu ya, buntut itu bu ya? Buntut itu ekornya bu. Jadi ekornya itu besar ibu kalau domba Garut itu. Nah, yang keempat, ngeregang waru. Apa itu ngeregang waru? Jadi domba Garut itu kakinya kecil tapi kekar ibu. Domba Garut itu kecil tapi kekar. Nah, yang kelima domba Garut itu memiliki ciri bengabengut kuda. Ibu tahu ngabengut bu? Mukanya, wajahnya seperti kuda, nyaris persis seperti kuda. Nah, yang terakhir, ciri-ciri domba Garut yang terakhir itu adalah tagok maung. Nah, kalau orang mungkin kalau di daerah saya itu mau singa, mau harimau, mau jaguar, mau apa dipanggilnya tetap maung bu. Makanya domba Garut itu disebutnya itu tagok maung, ciri yang terakhir. Kenapa itu tagok maung? Jadi badannya itu atau perawakannya itu persis seperti singa ibu. Di kepalanya sampai di badannya itu lebat, tapi dari dada ke belakang itu tipis. Oke, gitu ya. Itu ciri-ciri domba Garut. Nah, sebentar lagi kita akan tiba di pintu gerbang masuk ke Papandayan, ya bu ya. Kita bisa lihat ini pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbang di sini. Oh, mungkin tiba-tiba sebentar lagi di atas bu ya. Oke. Silakan untuk bapak dan ibu semuanya bersiap-siap karena kita akan tiba di area parkir.